manja. Inilah persoalan di benak orang ramai. Rasanya sudah tunggak, bakal tinggal kenangan. Bagai masalah sosial di balik. Selamat datang ke Rancangan Bicara. Seorang tokoh dalam bidang guaman menjadi tamu bicara malam ini. Beliau ialah peguam veteran Encik Nur Muhammad Marikan yang kini presiden bagi Persatuan Peguam Muslim Singapura. Sebagai seorang peguam, Encik Nur banyak terlibat dalam kerja-kerja sukarela seperti memberikan khidmat guaman percuma di Jamiah dan Masjid Ba'alwi. Kini, beliau juga antara lain duduk dalam beberapa lembaga dan jawatankuasa kebangsaan seperti Persatuan Peguam Jenayah Singapura, Jawatankuasa Penasihat Undang-Undang Jenayah MHA dan Jawatankuasa Panduan Sekolah Undang-Undang UNISIM iaitu Sekolah Undang-Undang Ketiga di Singapura. Encik Nur Muhammad semasa mudanya pernah digelar kawan-kawan sebagai Sammy Davis Junior Singapura kerana wajahnya yang mirip penghibur dan pelakon terkenal dari Amerika itu. Encik Nur Muhammad datang dari sebuah keluarga yang boleh disifarkan sebagai pemegang rekod kerana 6 adik-beradiknya merupakan peguam. Dalam wawancara ini, Bicara bertanya kepada beliau fenomena keluarga peguam terbesar ini, isu masyarakat Melayu Islam dengan undang-undang dan mengapa masih belum ramai anak Melayu yang menjadi peguam. Encik Nur Marikan, selamat datang ke Rancangan Bicara. Terima kasih. Baik, hakikatnya yang masih belum ramai anak Melayu yang menjadi peguam di Singapura ini ya. Anda sebagai penghulu para peguam Melayu Islam di Singapura ini ya, sebagai presiden Persatuan Peguam Muslim, kongsi dengan kami ya, berapa ramai sebenarnya peguam Melayu Islam di Singapura ini? Untuk masa sekarang dalam jangka 250 orang. 250 saja ya? Ya, 250. Masih sedikit ya? Masih sedikit. Kalau saya mungkin bandingkan ya, di seluruh negara kita ada 4,600 peguam ya. Jadi 250 sekitar 5% saja. 5% saja. Baik, Persatuan Peguam Muslim sendiri mempunyai berapa ramai anggota? Kita ada dalam 80 anggota. Berdasarkan pemerhatian anda ya, mungkin berapa ramai setiap tahun ya anak-anak muda Melayu kita mengambil jurusan undang-undang di universiti? Untuk masa sekarang ni tidak banyak. Cuma dalam tak lebih daripada 10. Kekuranganlah. Tidak kecukupan sebetulnya. Adakah ini suatu jurusan atau suatu pekerjaan yang susah? Lantaran itu para anak-anak muda kita tidak mengambil jurusan tersebut? Sebetulnya mereka bila dengar nak menjadi peguam, mereka takut. Takut bahasanya tidak kuat atau harus lawan di dalam mahkamah. Atau macam jadi orang yang agresif. Tidak benar. Sebetulnya kalau nak jadi peguam tu mesti banyak berbaca buku, right? Belajar. Jadi tidak begitu rumit. Bukan senang tapi tidak rumit. Jadi kalau kita analisis, adakah mungkin kerana anak-anak Melayu kita lemah dalam bahasa Inggeris, lantaran itu kurang yang menceburi jurusan guaman? Tak, pada saya bukan itu. Pada saya mereka tidak ada informasi. Mereka tidak faham, mereka tidak tahu. Baik, yang pasti ya, kita perlukan jumlah mencukupi ya untuk memenuhi keperluan khusus dan juga keperluan unik ya masyarakat Melayu Islam kita di Singapura ini. Mungkin faktor bahasa misalnya mendidik orang kita ya tentang undang-undang menggunakan bahasa Melayu sendiri, dan ini memerlukan peguam Melayu Islam ya. Dan bagi memenuhi keperluan dan khidmat di Mahkamah Syariah misalnya, ini juga saya kira kita memerlukan jumlah peguam Melayu Islam yang mencukupi ya. Jadi kalau jumlah yang kita ada sekadar cukup makan atau mungkin boleh saya katakan tidak mencukupi ya dalam masyarakat Melayu Islam, bukankah ini boleh dikatakan sebagai satu kegagalan dalam masyarakat kita sendiri? Apa komen anda? Pada pendapat saya memanglah kita sungguh kekurangan. Boleh saya cakap kegagalan kita juga, tetapi boleh diperbaiki. Kerana kita tidak kecukupan, kerana kita tak memberi fahaman kepada anak-anak kita yang mengambil perguaman itu satu perkara yang baik. Kerana orang kita kadang takut
budak-budak kita takut nak jadi peguam. Takut yang mereka tak ada kelayakan. Tapi sebetulnya kita harus galakkan. Kerana orang-orang Melayu Islam kita ni banyak yang dalam di Syariah Court. Banyak dari segi tertuduh ya maksud anda? Ya, dia tertuduh dan mereka harus diberi nasihat. Bukan saja civil law tapi syariah. Dan orang-orang kita sendiri yang harus memberi nasihatnya. Itu yang lebih tepat. Peguam-peguam Islam itu sungguh diperlukan di Syariah Court. Dan kerana di sanalah banyak kes-kes perceraian yang berlaku yang sebetulnya boleh diselamatkan. Kalau peguam-peguam kita, peguam Islam mainkan peranan sebagai seorang Muslim juga, kita banyak boleh menyelamatkan perceraian. Di Mahkamah Singapura, setiap tahun ya dianggarkan ada sekitar 12,000 kes ya melibatkan orang yang tertuduh dihadapkan ke mahkamah. Berapa ramai ya daripada mereka melibatkan kes-kes Melayu Islam misalnya? Sukar untuk kami mendapatkan sembarang perangkaan ya. Saya kira mungkin tiada perangkaan yang diterbitkan dalam hal ini ya. Tapi ingin saya dapatkan anggaran daripada anda ya sebagai seorang peguam dengan hampir 40 tahun pengalaman ya. Mungkin apa jawapannya? Jawapan saya, pendapat saya, orang kita ramai. Lebih daripada 50%. 50%? Lebih daripada 50%. Saya kira ramai yang akan terperanjat ya mendengar jawapan anda. Ya. Ini sesuatu yang saya kira semestinya membimbangkan. Ya, ya harus membimbangkan kerana ini bukan trend sekarang. Dah lama. Jadi, orang-orang kita di dalam Syariah Court dah penuh kerana perceraian. Di High Court ada kes drug, capital case, pembunuhan. Dan di state court atau subordinate court dulu dinamakan pencurian dan macam-macam lagi. Jadi kes-kes kecil, kes-kes besar, kes-kes pembunuhan, orang kita penuh. Jadi kita harus cuba memperbaiki. Sudah berapa lama ya ini menjadi suatu trend dalam masyarakat kita sebenarnya? Dalam saya punya hidupan ini jadi seorang peguam dan masuk 40 tahun. Ini dah 30 tahun pendapat saya dah ini. Mungkin apa yang boleh kita sebagai masyarakat Melayu lakukan ya untuk menghuraikan masalah tadi yang nampaknya memang begitu membimbangkan. Pada saya, balik ke keluarga. Ibu bapa harus didik anaknya dengan sempurna. Ibu bapa harus ada disiplin. Kalau ibu bapa sendiri tidak ikut cara hidup yang sempurna, macam mana anak-anak kita nak tengok masa hadapan? Tiada. Kita daripada keluarga tu kita selamatkan. Kalau kita didik keluarga kita dengan baik, mereka dapat pelajaran dan kita dah kurangkan orang-orang ni masuk ke court dan dihukum. Kalau budak-budak ni diabaikan, habis ibu bapa bercerai, kita nak salahkan siapa? Anak-anak tak ada pelajaran, bapa tak ada kerja. Saya ada kes kadang-kadang ibu bapa dua-dua masuk penjara. Anak-anak ni adik-beradik kena tolong jagakan. Jadi semestinya anak-anak ni satu hari akan tak ada pelajaran, akan pergi ke mana? Pergi ke drug, curi dan macam-macam. Jadi kita tumpukan balik kepada keluarga. Awak jaga keluarga dengan baik, dan masyarakat akan menjadi baik automatically. Apakah dengan selalu masuk court ya, anda melihat bahawa ada sesuatu trend yang unik bagi masyarakat Melayu atau suatu trend yang membimbangkan bagi masyarakat Melayu? Apa yang anda lihat? Trend apa yang anda lihat? Trend yang saya lihat ni, mereka ni selalu kes-kes mereka ni ambil dadah. Nombor satu. Nombor dua, pembunuhan. Right. Nombor tiga, perceraian. Tapi trend ni saya nampak tidak tukar. Kerana dalam... Sejak bila? Dah 20-30 tahun masih belum tukar. Jadi kalau kita nak tukar ni, perkara kita harus balik ke keluarga lah. Keluarga tu mesti sempurna. Dan kalau saya tanyakan, ya, mungkin daripada setiap 10 kes yang berakhir ke tali gantung ya, berapa ramai agaknya kes melibatkan Melayu Islam? Pada saya dalam 30% at least. Masih melebihi purata penduduk kita ya. Ya. Masih lebih daripada 15% ya. Ya, itu anggapan saya lah, ya, assessment.
Tapi insya Allah dengan pertukaran undang-undang ni kan, dia beri flexibility kepada hakim untuk timbangkan hukum, dihukum gantung atau dihukum seumur hidup. Ini satu tren yang baik. Hangatkan Oktober anda bersama Manja. Kifuyo, pelakon kaca ini dah bersedia tawan hati peminat Singapura. Fenomena laki-laki segan dan sasa, siapa dalam senarai manja? Ayuh, ambil inspirasi daripada obsesi dengan kesihatan. Plus, tip jaga kulit laki-laki macho. Kenali personality Oktober ini dan sabari Farid Kamil, Harizal, Hafiz Glamour, Ira Shazira, Lee Min Ho. Anggun berjubah di Adil Adhan nanti seperti gaya Huda Ali. Rasa-rasa masakan India harum menggoda. Dapatkan manja hari ini. Berilah kepercayaan untuk sebuah majlis yang indah bagaikan di kayangan kepada Di Pelangi. Lungsuri dipelangi.com atau di talian 626-8891 untuk membuat tempahan Anda. Watch back-to-back dramas on Vasantham. A family can be your strength. Everything is possible with a little bit of love. And witness the union of love Monday to Thursday at 10 p.m. Yeah! Following that, meet the crazy Udaya Suryan family, a brand new sitcom that reminds us that no matter how chaotic life is, the family stays united. Monday to Thursday at 10:30 p.m. Two captivating drama series, back to back, only on Vasantham. Inilah malam gemilang yang dinanti-nantikan. Selamat malam Singapura. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai pemenang-pemenang di Anugerah Planet Music 2014? Lagu terbaik Singapura. Pemenang vokal terbaik artis baru wanita. Raikan bersama kemeriahan acara Gilang Gemilang ini dengan persembahan dari Wings, Noah, Dato' Siti Nurhaliza, Rosa, Judika, Azama, Chakrahan, Joe Flizzo, Taufik Batista, dan ramai lagi. Diwarnai dengan host-host favorite anda. Kere. Jangan terlepas peluang mendapatkan tiket-tiket anda di Sistik atau di laman berikut. Anugerah Planet Music 2014. Siapa kata orang bujang tidak boleh masak? Orang bujang pun boleh masak. Dah kahwin pun boleh masak. Dah bercucu-cucu, cicit pun boleh masak. Pelajari resipi-resipi yang mudah dan murah. Penonton-penonton kat rumah tu, bahan yang ini gunakan sikit saja. Bukan banyak mana pun, modal pun kecil je. Saksikan Dapur Bujang setiap Khamis 10.30 malam hanya di Suria. Baik, mari kita bincangkan tentang para peguam Melayu ya, dari segi sumbangan mereka ya. Sumbangan di peringkat kontemporari. Sekarang. Sumbangan ya. Sekarang ini ya. Mungkin apa dia kan? Dulu bila EML baru ditubuhkan dalam tahun 2010. Saya mengambil alihnya 2012. Daripada 2012 sampai sekarang kita ada dalam 150 kes kita uruskan. 150 kes. Itu dikatakan tinggi. Anggapan saya tu, khidmat yang kita dah beli, dah berikan itu dalam $500,000 yang kita dah menolong mereka. Jadi kita tak kira asalkan mereka tu selamat, mereka tu dapat peguam, dapat nasihat yang baik. Bin Cik Nur, di peringkat tertinggi ya, adakah laluan kita yang masih lagi jauh ya untuk kita menghasilkan sekelompok ya peguam kanan atau kita panggil sebagai senior counsel dan juga mereka yang duduk sebagai hakim di mahkamah tinggi? Apa komen anda? Saya ditanya perkara ini banyak kali lah, kerana masyarakat kita pun ada dreams. Mereka kan mahu mereka dalam masyarakat mahu naik dari orang macam orang yang lain, jadi aspirasi masyarakat, aspirasi ya? Masyarakat dari senior counsel atau jadi hakim mahkamah tinggi kan. Pendapat saya, orang-orang kita sekarang, peguam-peguam kita ada kelayakan, lagi-lagi daripada anak muda kita yang telah jadi peguam. Ada yang kelas 1, ada yang kelas 2 tinggi, dan mereka ada yang scholars. Jadi kita mesti ada experience, kita mesti ada training. Itu kadang-kadang kita kekurangan. Tapi saya difahamkan dari pihak kerajaan juga, ada mereka
memberitahu kita yang itu masih dipertimbangkan dan mereka mahu orang peguam Islam, Melayu Islam dilantik di High Court. Itu harapan saya dan insya-Allah akan berlaku tak lama lagi. Sebagai peguam yang dalam kategori senior, ya, kalau saya tanyakan kepada anda, mungkin berapa ramai yang anda lihat ya mempunyai kemampuan untuk menjadi senior counsel misalnya atau untuk duduk dalam mahkamah tinggi misalnya? Ya, tak lebih daripada 10 lah. Tapi ingat, ini bukan perkara baru. Dulu kita ada seorang Melayu Islam yang menjadi High Court Judge yang nama Justice Gauss. Justice Gauss, tapi dia dah arwah lah, meninggal. Dan baru-baru beberapa tahun dulu pun ada Rubin, Justice Rubin, orang-orang Islam ada. Ada dua orang. Tapi yang baru-baru ni kita cakap, yang baru ni orang-orang yang baru, orang-orang yang muda, right? Bolehkah mereka jadi hakim mahkamah tinggi? InsyaAllah kalau diberi training, diberi kesempatan, right? Encik Nur, salah satu kes yang paling aneh yang anda kendalikan di mahkamah ya, ialah anda menjadi peguam bela bagi seorang tertuduh yang dikatakan suka cium bau ketiak perempuan ya, dan dia akhirnya dikenakan hukuman penjara 14 tahun dan rotan 18 kali ya. Mengendalikan kes-kes sedemikian, mungkin apa yang anda rasakan? Ya, ini aneh jugalah. Ini kerana satu kes yang mendapat perhatian media antarabangsa sebenarnya juga ya. Ya, kerana ini aneh sedikit kerana dia ada sedikit penyakit otak. Yang dia mahu dapatkan baunya. Dan daripada baunya, dia akan rasa kepuasan. Jadi, bila saya suruh diuruskan secara pro bono lah, saya tengok kes ini, kesnya berat kerana dia memegang, dia outraging modesty. Mencabuli ya? Dia cabuli kehormatan. Kehormatan perempuan. Itu sebab kes menjadi berat. Kalau dia tidak mencaburi kehormatan, kesnya tidak berat. Kerana kalau kita mencaburi, itu awak akan disebat. Kalau lebih banyak dipegang, lebih dalam dimasuk, lebih beratlah. Jadi kerana itu dia berat. Tapi saya pun dapatkan IMH report, medical report, menunjukkan itu satu mental problem, satu penyakit lah. Jadi kalau dilepaskan begitu saja, dia akan terus melakukan jenayah ini. Jadi dia kena 14 tahun kerana dah terlampau banyak kesnya. Dia tak boleh nampak perempuan ni mesti nak buka ketiaknya dan minta dicium. Adakah ini kes yang paling aneh yang anda kenalikan atau ada lagi kes-kes yang lebih aneh daripada ini? Aneh tak banyaklah, cuma kes serius banyak. Yang saya tak boleh lupa ialah seorang Kristian tu dia masuk Islam. Pada satu hari tu dia masuk. Ini kesnya dah 20 tahun. Bila dia masuk Islam, dia tidak beritahu keluarga Kristiannya. Jadi bila dia meninggal, jenazah tu harus dikebumikan ikut secara Islam. Tetapi keluarga ni pun mau mengambil mayatnya, jenazahnya. Jadi bila saya diberitahu supaya menolong, kawan-kawannya yang datang jumpa saya, saya tengok evidence-evidence ni semua memang dia masuk Islam. Jadi saya dah tak ada masa lagi. Kalau saya tak cepat, jenazah mayatnya akan dikebumikan secara Kristian. Jadi saya terus pergi ke High Court, minta injunction supaya mayatnya ditahan. Bila mayat dia ditahan, keluarga arwah pun pergi ke court untuk melawankan kesnya. Jadi dari mana kita nak selamatkan mayat ni, ditanamkan secara Islam atau secara Kristian? Itu rumit sedikitlah, jangan sedih. Tapi bila saya masuk court, bila saya nak dilawankan pada hari itu, hakim bilang kalau boleh selesai dengan cara baik, dengan cara harmoni. Kerana ini di luar mahkamah maksudnya. Ini perkara agama kan. Jadi kita pun berjumpa dan kita benarkan jenazah tu dibacakan secara Kristian dalam 2 jam. Dan lepas tu saya ambil mayatnya dan kebumikan di pusara amanah. Saya ikut dengan van sekali lah. Takut apa-apa terjadi kan. Jadi mayatnya dimasukkan dalam mortuary dalam 2 bulan dah. Itu satu begitu lama sekali ya. Lama. Jadi pelajarannya kalau masuk Islam,
Right? Mesti beritahu keluarga lah kan. Mesti kuruskan badan. Mesti nampak seksi untuk TV digital. Kalau tak, babai pun nampak dalam digital. Macam dah lansing gitu. Mari kita lihat. Alamak, saya tambah sekilo. Lagi dua pusingan. Huh? Okey. This October, live well. Discover secrets to a long and fulfilling life as we investigate the science of graceful aging on Chasing Longevity. Live hard. Meet ordinary people coping with the gritty realities of life. Hear their extraordinary stories on the all-new Get Real. Live big. Follow the journeys of remarkable women who have beaten the odds to get to the top. See what drives them to go beyond limits. Live life to the max this October on Channel News Asia. Inginkan masakan India yang lazat dengan harga yang berbaloi? Dapatkannya di Prata Wala. Menjamu selera bersama keluarga dan rakan-rakan dalam suasana yang selesa, moden dan berhawa dingin. Terdapat 6 cawangan di Singapura. Kunjungi Prata Wala hari ini. Banks. Cody Banks. Next on Octo at the Movies. Peter Piper picked a pack of pickled peppers. Drive like a stuntman. Driving is a privilege, not a right. Well, maybe not. Take on any threats or challenges. And learn how to dance. Get ready to be the next top secret agent. Agent Cody Banks. Tomorrow at 6:30 p.m. on Octo at the Movies. Package dia untuk satu tahun $1,600. Kita offer $1,000 je bang. Sangka kan dapat berjimat bila kita beli package. Tapi sebelum package dipakai, kedai tutup pula. Apa yang akan terjadi apabila membeli belah bertukar menjadi mimpi ngeri? Dia cakap kat online, dalam 3 hari dia akan hantar barang tu. Ni dah dekat sebulan. Sampai sekarang baju tak datang-datang. Apakah hak anda sebagai pengguna? Dan kami juga ingin mendengar pandangan anda. Jadi sertailah Paul, Rudy dan Rila sekarang. Saksikan dan siaran langsung Rudy dan Rila esok 8:30 malam hanya di Suria. Ingin tonton rancangan ini secara langsung bersama Rudy dan Rila di studio? Dapatkan tiket-tiket di meja penyambut tamu MediaCorp. Encik Nur Muhammad Marikan, ya, keluarga anda mungkin pemegang rekod ya sebagai satu-satu keluarga dalam masyarakat Melayu Islam yang mempunyai paling ramai yang menjadi peguam. Mari kita dengarkan sendiri daripada mulut anda ya. Berapa ramai adik-beradik anda menjadi peguam, Cik Nur? Saya ada, keluarga saya ada 13. Adik-beradik ya? Adik-beradik ada 13. Dua dah meninggal, jadi tinggal 11. Dan saya dalam 6. 6 orang dari peguam. Ini berlaku kerana pendapat saya kalau satu jadi peguam, yang lain rasa confident yang mereka pun boleh jadi peguam. Saya punya abang jadi peguam selepas saya lah. Kerana dia guru dahulu, Mastan namanya. Dan Cik Gaus, adik saya, dia jadi peguam shipping. Pasal dia dulu dalam shipping business. Yang paling rendah ya, yang paling bungsu Rudy. Rudy dari peguam. Dan saya pun ada satu kakak yang bernama DB. Dia dulu cikgu. Bila dia tengok saya jadi peguam, dia pun selepas retirement dia rasa dia pun nak cuba. Dan sekarang dia jadi peguam family dan menolong masyarakat kita. Bermula pada usia berapa itu? Dan usia dalam umur 50 tahun. Dia jadi peguam. Dan di luar adik-beradik anda yang mungkin suami atau isteri mereka yang menjadi peguam, ada juga? Ada. Berapa ramai? Dalam 4-5 ada, ya. Bagi generasi kedua, peguam generasi kedua, keluarga Nur Muhammad Marika ni, berapa yang akan juga menjadi peguam? Untuk saya, kerana saya ada 6 anak. Saya ada 3 doktor dan 3 peguam, insyaAllah. Anda tahu jika ada keluarga lain di Singapura ini yang mempunyai lebih ramai peguam dalam sebuah keluarga daripada keluarga anda? Nampaknya tak ada. Tapi kita, walaupun demikian,
tujuan kita dan niat kita jadi peguam ni bukan hanya untuk berniaga. Jadi peguam ni kita dapat kesempatan yang tinggi, yang lebih untuk menolong masyarakat. Keluarga anda nampaknya semacam suatu kilang ya yang menghasilkan ramai peguam. Jadi apa sebenarnya rahsia formula yang ada dalam keluarga anda yang nampaknya unik bagi keluarga anda sebenarnya? Pada kita, baca. Kita harus baca dan berdisiplin. Kalau kita banyak baca, bila kita belajar undang-undang itu tidak susah sangat. Kerana dalam undang-undang tu bacaan ni mustahak. Kalau kita kurang baca, kita kurang minat membaca, susah kita nak ambil undang-undang. Baik, nampaknya yang memandangkan begitu banyak peguam dalam keluarga anda, ya, mengapa tidak anda semua bergabung ya membentuk semacam satu empire atau syarikat besar yang mungkin boleh menyaingi syarikat-syarikat besar yang lain? Mengapa tidak bergabung? Pada pendapat kita, kalau kita berlainan tu lebih kuat. Kerana kita boleh tolong di antara satu sama lain daripada jauh. Dan kalau ada kes yang saya tidak boleh buat, mereka akan buatkan. Tapi kalau kita bersatu, kita tak boleh bersama dalam kes-kes. Kita ada kita punya sistem sendiri. Tapi kita bekerja sama sungguh rapat. Itu pada saya lebih afdal. Ada pernah diusulkan di kalangan anda dan adik-beradik untuk kata-kata itu bergabung menjadi satu syarikat besar? Ada, tapi saya tak rekomen, takut kalau nanti salah faham adik-beradik punya, kita punya hubungan rapat tu nanti rosak. Kita mahu keluarga silaturahim tu kuat. Itu sebab kita rasa kita tolong dia antara satu sama lain. Kes-kes kalau pihak abang saya atau adik saya tak boleh buat kesnya, dia akan beri pada saya. Dan saya tak boleh, saya kasih pada dia. Dan kita kadang-kadang kita berkelahi dia antara satu sama lain di court. Kalau kita bersama, kita tak boleh berkelahi. Anda pernah di dalam mahkamah, anda peguam bela dan peguam bela lagi satu adalah untuk juga diwakili oleh adik-beradik anda. Ya, biasa. Kadang-kadang muka sama dikelidukan, tapi itu jadi kebiasaan. Tapi lebih baiklah begitu. Berapa kali berlaku ya? Kerap kali berlaku. Pasal Singapura ni bukan besar kan, dia kecil. Jadi kes-kesnya yang pihak saya ambil isterinya, pihak abang saya ambil suaminya. Kadang-kadang saya ambil suaminya, dia ambil isterinya. Macam-macam berlaku lah. Dan hakim tidak menyatakan apa-apa ya, bahawa ada conflict of interest dan sebagainya? Tak ada, tak ada. Kerana hakimnya pun seorang yang macam cousin saya ke, atau yang kenalan. Sama juga. Asal tak ada conflict of interest. Mungkin kalau anda bertemu dengan rakan-rakan peguam, hakim di mahkamah dan sebagainya, mungkin apa gurauan yang mereka selalu nyatakan kepada anda ya, atau adik-adik anda ya, berhubung keluarga yang ramai peguam di kalangan keluarga Marikan? Mereka selalu cakap, lain tak ada Marikan saja di sini. Tapi, yalah, kita selalu di court. Adik-beradik saya dan saya selalu di dalam court untuk menguruskan kes-kes ni. Kadang-kadang ditanya Marikan yang mana? Yang Nur Muhammad ke, yang Mastan ke, yang Gauss ke, yang Cikgu Bibi ke? Kadang-kadang saya dipanggil sebetulnya kes abang saya. Kadang-kadang abang saya dipanggil sebetulnya kes saya. Kadang-kadang di court tu mereka berbual dengan saya, actually itu abang saya punya kes. Jadi itulah, maaf, itu abang saya nak kira. Dah terlalu dekat kadang-kadang. Lucu sekarang. Encik Nur Muhammad, terima kasih kerana sudi berbicara dengan kita kali ini. Terima kasih. Kenyataan yang sukar diterima. Hajah Kirana.